Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi akan memantau industri minyak sawit dan menganalisis sebarang kemungkinan impak ke atas pasaran tempatan. Ia berikutan pengumuman Indonesia untuk mengenakan levi ke atas pengeksport minyak sawit. Menterinya Datuk Douglas Ugah Embas dalam kenyataannya berkata, sebuah pasukan petugas yang dianggotai wakil kerajaan dan industri akan dibentuk bagi memantau keadaan dan mengemukakan cadangan balas kepada kerajaan. Indonesia mengumumkan keputusan mengenakan levi ekspor ke atas pengeksport minyak sawit yang akan digunakan untuk membiayai program biodiesel selain untuk program penanaman semula dan penyelidikan di ladang-ladang tempatan.